Nah, jadi kita melihat ada kawan yang pa'amal, ada melihat kawan yang rutin menuntut ilmu, ada melihat kawan yang wiridnya bagus, tapi kelakuannya kadang-kadang masih ada maksiat, jangan remehkan ia. Nah, jangan remehkan dia. Karena inya bisa berwirid itu sudah anugerah yang besar dari Allah. Dan kalau semua orang diberi Allah kemudahan berwirid itu.